pemirsa, kali ini saya akan mereview kuliner yang terkenal di Kota Palembang, yaitu kuliner masakan pindang. Ya, yang terkenal adalah nasi pindang puyung. Nah, di sini lokasinya di tengah kota, tapi kita harus menyeberangi sungai ini. Ini pemirsa, sungainya itu restorannya nasi pindang kuyung ya. Nah, kalau kita mau menuju ke sana, kita harus menyeberangi sungai ini dan jembatan yang minimalis ini ya. Saya akan melangkah sedikit goyang-goyang, agak ngeri-ngeri nih. Jembatannya goyang-goyang pemirsa. Oke, saya sudah berada di seberang. Sekarang kita akan memasuki restorannya. Ini dia. Nah, saat masuk di sebelah kiri ini ada orang jualan kelapa muda. Oh, nih. Ini kelapanya ya. Terus itu restorannya, kita mau masuk sini. Ada live musiknya. Mana tadi? Ini situasi di dalamnya. Kita coba ke sana juga. Wah, itu ikannya tuh seger banget nih. Tuh. Mirsa, ikan patin ya. Gabus. Oh, mana? Gabus. Wah, gabusnya besar banget ini. Tuh. Wah, mantap sekali. Apa? Gabus tuh ada, Om. Gabus tuh. Ikan lais. Ikan sungai juga. Oh, ikan sungai ya. Oh iya, ikan sungai, ikan lais. Iya. Oh, ada banyak ternyata ya. Iya. Macamnya. Wih. Nah, ini sambalnya ini. Ya, sambalnya. Wow. Waduh. Waduh, ini dapurnya ini pemirsa. Dapur pindang puyung ya. Iya, pindang puyung. Puyun. Pakai eng ya. NG. Puyung. Oke, pemirsa, sekarang kita mau ke atas ya. Seperti apa di atas? Pemirsa, ini adalah pesanan saya tadi yang ada di video di depan tadi yang masih mentah. Sekarang setelah dimasak, ini ekor ikan gabus. Ekor ikan gabus besar sekali, gede banget ya. Mantap banget pemirsa. Nih, kuah sama ekor ikan gabus ya. Di sini selain ikan gabus tadi ada banyak ikan patin, ada yang daging, terus ada apa tadi yang tepung? Brengkes.
brengkes. Pepes. Brengkes itu pepes. Ini kuahnya brengkes. Oh, itu kuahnya. Kuah pindang sih. Brengkes. Oh, kuah pindang ini pakai durian ya? Iya. Yeah. Pakai durian. Mentoyak. Oh, pakai durian pemirsa. Iya. Yeah. Oh, luar biasa. Pemirsa, mari kita makan. Jangan lupa kalau Anda pergi ke Palembang, mampir ke restoran nasi Pindang Kuyung. Mampir ke sini dan Anda akan menikmati selera khasnya yang ada di sini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Pemirsa, sekarang saya berada di lantai 2 restoran Pindang Kuyung. Kita makannya di pinggir sungai. Ya. Pemirsa, selain pindang ikan, di sini juga ada pindang daging. Coba lihat dagingnya seperti apa? Oh, ada sedikit tetelannya. Oh, dagingnya. Daging murninya. Empuk nggak itu? Empuk. Kuahnya ini. Kuahnya enak. Ada aroma kemangi. Ada aroma kemangi. Ya. Ada. Oh iya. Itu yang daging pemirsa. Iya. Itu apa daging juga? Tulang. Wah, tulang. Tulang. Wow, kuat giginya. Tulang ada dagingnya. Nah, ini pesanan saya, kelapa muda. Oh, pada nyobain. Enak banget itu. Nah, kalau yang ini tuh coba dibuka isinya apa sih? Diorek-orek coba. Oh, sama ya, cuma bumbunya gitu, durian itu. Iya, iya. Oh, gitu. Oh, iya. Pepes ya, pepes ya. Dari durian itu, dari durian. Oh iya ya. Oke. Mari kita makan dulu. Pemirsa, luar biasa, saking enaknya ya. Duri sama tulangnya habis juga. Itu pepes. Apa namanya sih namanya? Brengkes. Brengkes. Brengkes ya. Bukan brongkos ya, brengkes. Ikan baung. Bau, ikan bau namanya. Ini sayurannya nggak dimakan nih, Anda. Oke pemirsa, demikian tadi kuliner di ibunya sampai nggak bisa berdiri loh ya, mantep banget. Waktunya kita ke kasir. Oh itu ya, gimana rasanya Bu? Oh, mantul ya. Sampai nggak bisa berdiri tadi loh. Oke, kita ke kasir. Jika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Kembali lagi kita harus melewati jembatan minimalis ini pemirsa. Ya. Jembatannya ini harus kita lalui kalau kepingin jalur paling dekat. Goyang-goyang ini jembatannya. Nih.
kita mau berpapasan sama orang. Woi. Tuh.